Welcome to Indoriek TV. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya dan sehat-sehat semua ya. Oke, ini ada video yang unik, yang keren juga kalau di reaction-nya. Ini adalah Asif, Yo, dan Sami Sarri baca berita ya. Banyak juga yang sudah request aku untuk reaction video ini. Something new ya, mereka baca berita. Aku pengen lihat Asif dan Yo baca berita tuh kayak mana. Kayaknya memang lucu ya. Jadi langsung aja kita lihat ya, sama-sama yuk. Oke, ini mulai, 3, 2, 1. Bersama saya, Syahmi. Oke, okay. Lihat muka Asif. Saya, Asif. Bersama saya, Syahmi. Saya, Sam. Hey, you. Asif. Bersama saya, Syahmi. Bersama saya, Asif. Bersama saya, you. Kehadiran seekor biawak seberat kira-kira 30 kilogram dalam longkang berhampiran kawasan tempat letak kereta mahkamah. Oh, batu. Telah mengejutkan pengunjung mahkamah. Kata pertahanan awang. Pertahanan awang. Seberang perai. Seberang perai. Utara. Utara. Lagi. Aku mama. Mama mari. Pertahanan awang. Tahan bewa. Sebewa. Sebewa lokal. Macam tu betul sih. Ini berita ni. Berita. Sebab buat lokap. Tak kena aku kata. Pada orang. Pada orang. Awang. Awang. Jangan ni. Sebab itu dalam lokan. Apa ni? Bawa itu selamat biawa itu tersebut. Baca. Sebab lokal. Biawa itu duduk di lokan. Anggota bomba cakap dan berjaya tiba-tiba kami di situ mendapati biawak sepanjang kira-kira 5 meter 5 meter biawak itu panjang mana? 3 inci. 3 inci. Okay. Yeah. Kami berjaya mengeluarkannya dari lokan tersebut menggunakan tali penangkap. Namun tali penangkap itu terputus dan biawak berkenaan kemudiannya lari menyorok di bawah kereta polis yang diparkir di situ. Anggota dalam 5 orang. Takak biawak itu dalam lokan tersebut. Biawak itu dimasukkan ke dalam sangkar. Dan sangkar untuk apa? Untuk selamat. Okey. Lepaskan ke habitat asal haiwan berkenaan. Jadi dimasukkan ke mana? Dalam duk. Oh, dalam duk. Ya ke lepas balik biawak itu dia selamat perjalanan. Biawak itu boleh jalan. Oh, boleh jalan? Yes. Balik ke mana? Balik ke rumah ya. Rumah ya biawak. Jadi kawan. Aja.
Itulah cerita biawak sesak. Situ biawak sesak. Itulah cerita biawak sesak. Salam hormat. Assalamualaikum. Oh. Salam hormat. Assalamualaikum. Aduh, Asip, Asip. Asip bingung mau ngomong apa ya? Yo juga bingung. Yang paling lancar memang Sami ya. Tapi lucu, mereka baca berita ini ya, lucu banget. Oke, itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.